Suhaimi, dan kini di talian kita bersama dengan Datuk Kusairi Abdul Talib yang merupakan ADUN Slim yang dari pagi tadi berada di Balairung Sri Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Datuk? Hello. Hello Datuk. Ya, ya. Datuk, mungkin Datuk boleh laporkan secara amnya, Datuk. Kita mulakan dengan itu. Datuk boleh laporkan secara amnya tentang apakah yang boleh dapat lihat di Balairung Sri Istana Iskandariah ketika ini dan juga suasana di Istana Iskandariah dan juga mungkin di seluruh Kuala Kangsar sendiri, Datuk. Ya, saya berkesempatan hadir ke Istana Iskandariah pagi tadi untuk mengiringi kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Najib dan juga isteri untuk menziarahi jenazah almarhum Paduka Seri Sultan Perak. Dan apa yang saya lihatkan pagi tadi, suasana di sana agak muram walaupun nampak ketenangan di kalangan kerabat diraja. Dan saya lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga ketika itu begitu sedih sekali dengan apa yang berlaku, dan kita mengharapkan supaya pemergian Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak dapat kita berikan penghormatan yang sebaik mungkin pada hari ini, insyaAllah. Dan Datuk, sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, adakah Datuk berkesempatan ataupun dapat menerima sebarang nasihat ataupun kata-kata yang bijak dan juga yang boleh dijadikan teladan daripada Baginda Sultan, Datuk? Ya, Baginda Sultan sebelum ini begitu banyak sekali menunjukkan contoh yang baik, ya, teladan yang begitu baik sekali kepada rakyat. Bukan sahaja untuk rakyat di negeri Perak tetapi di seluruh negara, di mana beliau adalah merupakan raja berjiwa rakyat yang sentiasa memberikan dorongan kepada rakyat untuk mencapai kejayaan, dan dalam masa yang sama sentiasa menonjolkan imej yang baik di mata rakyat, khususnya di kalangan para pemimpin di negeri Perak. Termasuklah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Parlimen dan juga mereka yang memegang jawatan penting di jabatan-jabatan kerajaan. Dan kita pun tahu bahawa almarhum adalah merupakan tokoh perundangan yang begitu dihormati sekali. Dan ini adalah merupakan kehilangan yang cukup besar buat kita di seluruh Malaysia, khususnya bagi kami di negeri Perak. Dan bagaimana pula dengan interaksi antara Baginda Sultan dan juga rakyat? Tentunya Baginda Sultan ada banyak mencemaduli, berkunjung ke majlis-majlis dan juga ke kerajaan di negeri Perak sendiri. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang Datuk lihat interaksi antara Baginda Sultan dan juga rakyat ketika majlis-majlis tersebut? Ya, saya masih ingat lagi bersama-sama dengan rakyat, sentiasa menantikan kehadiran Duli Yang Maha Mulia almarhum Paduka Seri Sultan Perak sebelum ini, khususnya pada bulan Ramadan, di mana antara program tahunan yang dibuat oleh pihak istana adalah untuk mencemaduli turun berjumpa dengan rakyat, berbuka puasa bersama-sama dengan rakyat di masjid-masjid di seluruh negeri Perak. Dan sejak 2 tahun yang lalu, apabila Tuanku Gering, tugas ini telah pun dipikul oleh pemangku Raja Perak, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin. Dan sejak itu, kita merasakan bahawa kita sudah mula merasakan kehilangan Sultan kita yang ketika itu sudah pun Gering. Dan ianya adalah merupakan satu perkara yang cukup menyedihkan rakyat di seluruh negeri Perak. Dan sudah pasti kita mengharapkan supaya pengganti kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan dapat meneruskan program-program sedemikian yang bertemu dengan rakyat, khususnya pada bulan Ramadan. Ianya adalah merupakan rutin Sultan sebelum ini.
Dan sebagai anak Perak, mungkin Datuk dapat lihat perubahan dari segi kepimpinan dan juga dari segi pemerintahan yang dibawa oleh Baginda Sultan Azlan Shah. Apakah yang mungkin paling dirasakan dan mungkin juga legasi yang paling besar yang tinggalkan oleh Baginda Sultan Azlan Shah dalam negeri Perak ataupun di Malaysia sendiri? Begitu banyak sekali yang ditinggalkan oleh Tuli Yang Maha Mulia pada Keseri Sultan Perak kepada kita di negara ini. Bukan sahaja dari segi pentadbiran tetapi juga daripada segi akademik, khususnya yang berkaitan dengan program-program yang berbentuk ilmiah. Di mana sebelum ini pun kita ketahui bahawa antara program yang menarik perhatian khususnya daripada tokoh-tokoh ilmuwan daripada luar negara adalah berkaitan dengan bicara tokoh-tokoh, ya, di mana pada setiap tahun diadakan di Kuala Lumpur. Dan selain daripada itu, Tuanku juga adalah merupakan tokoh sukan negara khususnya dalam sukan hoki. Kita pun dapat lihat bahawa Piala Tun Azlan Shah diadakan pada setiap tahun yang diadakan di Ipoh. Ianya adalah merupakan satu tarikan kepada sukan hoki itu sendiri selain daripada tarikan pelancong daripada luar negara untuk datang ke negara kita, khususnya ke negeri Perak. Dan apa yang ditinggalkan oleh Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Sultan Perak kepada kita adalah yang pentingnya adalah untuk kita menanam sikap menghormati undang-undang khususnya di kalangan rakyat di seluruh negara. Dan ini dapat kita lihat dengan beberapa peristiwa yang melibatkan negeri Perak khususnya pada tahun 2009 di mana Duli Yang Maha Mulia sendiri berpegang kepada prinsip bahawa apa yang baginda telah lakukan adalah yang terbaik untuk rakyat di negeri Perak pada ketika itu. Okay.